Yo, what's up, Herder Indo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain gameplay together lagi. Oh iya, BTW, aku punya info nih. Pernah denger nih ya, katanya ada satu rumah yang konon kabarnya mirip seperti rumah admin di PKXD. Masa sih? Kayak rumah admin di PKXD? Ah, masa sih? Kita coba aja lah. Kita langsung aja, ini udah yang paling VIP. Katanya ada yang paling VIP lagi katanya. Ini dia. Gua gak ngerti nih, gak habis pikir nih, kenapa yang itu udah VIP dikasih yang lebih VIP lagi gitu lah. Hah? Cuman dua, wow. Ini apa namanya ya, kayak rumah admin di PKXD, tahu nggak sih yang ada ituannya, cuman bedanya ini polosannya aja gitu. Gitu lah, gua masih penasaran gitu, kok bisa ya ada rumah admin PKXD di Play Together gitu lah. Weh, coba kayak gini. Ah, langsung dong. Wah, nice. Gitu dong. Ini benar-benar bagus. BTW, mana sangklekannya nih? Biasanya ada nih. Oh iya, benar. Kita harus hiasin dulu. Penyimpanannya ada nggak nih? Oh, ada nih. Ternyata. Kita harus nyiapin di sini dulu. Puter, nice di sini. Dan ini satu lagi. Ada salah lagi. Nice. Nice, segini. Ini terlalu kecil sih untuk buah yang ini, yang super gede. Asik. Terlalu luas malahan ini. Ini gua kasih mana nih? Ah, nice. Yang ini gua kasih aja deh ini. Wah, nice. Waduh. Malah udah ini, udah gesek-gesek tanah lagi. Wait a minute ya. Kita akan selesaiin dulu ini setelah aku ini ya. Beneran. Sama ini. Sudah. Gini dulu lah. Untuk kali ini. Nanti gua akan ubah lagi setelah aku ini ya. Tau lah. Ya, kita kembali lagi. Sorry banget tadi ada panggilan. Tadi. Jadinya aku harus apa namanya menghormati panggilan itu. Jadinya ya gitu. Sekarang kita ini dulu. Oh. Sisanya aku masih belum yakin nih ini bisa apa kagak nih. Wow, bisa gitu ya. Kita langsung aja deh. Bener kayak PKXD banget ya ternyata. Mohon maaf tadi aku harus ngingetin aja yang tadi itu. Jangan khawatir, it will be okay. Sekarang kita langsung ke toko perabotan. Karena nggak ada tempat tidur, jadinya aku mau dekor dulu. Kemana ya? Harusnya ada, minimal ada tempat tidur. Kita mau tempat tidur yang minimal ya, nyaman gitu. Sini kali ya. Nice. Enggak. Gini aja kali ya. Gimana sih? Gini aja kali ya. Pas. Gini cukup. Ini cukup lah setidaknya untuk ini aja sih. Dan sisanya ya mungkin kalian kalau punya saran ya kalian bisa donate aja ke saweria.co/rdrindo. Kalian bisa tanya, bisa kasih tahu tuh. Lu mau apa? Ntar kita coba terapin ya. Tenang aja, it will be okay. Untuk apa namanya, untuk video yang ini kemungkinan besar akan gua non-activate dulu. Kemungkinan besar untuk video yang ini aja kita non-activate. Jadi challenge-nya apa bang? Kok di non-activate? Komen di YouTube-nya. Karena kita ingin nyoba nih, ngeliat nih apakah kalian bisa ngedonate di Saweria atau emang lagi nggak dulu gitu lah. Maksudnya ya pengen tahu dulu nih
apakah ada saran yang bagus gitu di Donet Saweria itu. Tapi bang, kalau seandainya begini gimana? Tenang kan minimal 10.000. Lowong duit dari apa namanya THR masih aman kok, masa tak ada gitu lah. Bingung aja kita. Dan sisanya ya ya gitu aja ya dari saya. Please like, share, comment, dan jangan lupa follow akun TikTok RDR Indo, subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia, RDR Indo, like, follow, dan juga subscribe ke RDR Indonesia, RDR Indo, maupun RDR Indonesia, RDR Indo di semua social medianya. Karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Oke, salam RDR Indo.